pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. KBMO Channel ingin menyapa saudara, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. KBMO hari ini akan mengajak saudara menyusuri dalam Kudus 2, di mana setahun setelah pariwisata dibuka ya, bagaimana situasinya, jangan sedikit. KBMO awali dengan oh, swastiastu. Selamat menikmati. Situasi Kudus 2 sudah kira-kira setahun pariwisata dibuka. Semua kelihatan sudah ramai. 90% restoran, hotel di kawasan ini sudah ramai. Begitu pula banyak wisatawan asing yang menggunakan akses ini menuju ke pantai. Di Jalan Kudus 2 memang banyak tidak besar, tetapi banyak sekali jasa pariwisata di sini, termasuk hotel, bar, restoran, toko cenderamata yang sudah mulai membuka usahanya. So, 4 bulan yang lalu ini masih tutup semua. Sekarang sudah mulai kelihatan kehidupan, sudah mulai orang ramai, staff mall, karena ini juga tembusannya di belakang Beachwalk Mall. Masa serva money changer, tourist information, hotel, cottage, bungalow sudah komplit. Pemirsa semua yang mengikuti channel KBMO, KBMO hari ini bikin motor vlog buat pemirsa semua bagaimana situasi jalan Kudus 2 di Kuta Bali. KBMO tadi masuk dari jalan pantai belok kanan sebelum Beachwalk ke dalam daerah ini. Situasinya ya, ada beberapa toko yang masih tutup, mungkin jadi dimiliki oleh orang Jawa mungkin ya. Masih situasi libur lebaran, jalannya nggak terlalu besar sehingga diberlakukan jalan satu arah dari jalan pantai menuju jalan Tegian. Jalan Tegian setelah menemukan bom balik ada belok kanan, nah, sepeda motor ya, tapi mungkin itu masih bisa kalau pakai mobil mungkin bisa lewat karena diberlakukan jalan satu arah. Siang ini KBMO temukan banyak wisatawan asing sudah lalu-lalang di area sini. Begitu pula wisatawan domestik yang lagi menikmati libur panjang lebaran. Nah, mungkin hari Minggu sudah pada balik ya, karena harus kembali ke kota masing-masing, kembali bekerja di instansi pemerintah atau swasta ya. Kalau malam hari, kehidupan malamnya lumayan di sini, mantap sekali ya. Dengan sepeda motor, jalan ini memang terkenal sempit. Dikit saja sudah ada motor dan mobil sudah nggak bisa bergerak. KBMO sudah tiba di ujung jalan Kudus 2, di mana gantian mobil menuju ke jalan Tegian. Sini tembusannya dekat dengan korban. Sekian motovlog KBMO di Kudus 2. Semoga pemirsa
menyaksikan update situation di Polres. Terima kasih. Terus aku kembali dengan vlog berikutnya. Om Santi.